Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta. Membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe gratis, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan ya yang masuk ke WhatsApp tentang bagaimanakah ciri-ciri kedutan yang ada di badan ataukah di kepala sebelum seseorang melihat hantu ataukah jelmaan jin. Ya. Nah, ini di second channel ini tentunya akan dikupas tuntas pertanyaan-pertanyaan tersebut supaya lebih paham Anda ya. Karena banyak juga yang bertanya berulang-ulang kali. Jadi di video ini semua akan dijelaskan detail. Nah, tentunya sering saya bilang di teman-teman pecinta spirituality di second channel Tauhid Metafisik ini bahwa apakah ada orang indigo ya, orang yang bisa melihat jelmaan jin dan sebagainya, itu dikenal dengan sebutan indigo. Itu ada ya, itu sering saya jelaskan. Nah, orang indigo ini adalah manusia yang memiliki frekuensi kepala itu theta ya, 4 sampai 8 Hz frekuensi gelombang otaknya. Dia dominan sering di frekuensi alam semesta, itu frekuensi theta. Di kondisi meditasi, di kondisi berzikir, di kondisi sholat tahajud, beribadah, disitulah kondisi theta dengan 4-8 Hz gelombang kepala orang indigo itu. Dominan sering terjadi di kepalanya gelombang seperti itu. Nah, gelombang-gelombang yang sering saya jelaskan yaitu gamma, itu di kondisi tegang ya. Ada beta, sebutannya kondisi normal ketika kita tidak melihat makhluk halus atau jelmaan jin. Terus ada namanya alpha ya. Alpha di bawah seterusnya theta, dan baru yang terakhir itu adalah delta ya. Itu kondisi Anda terlelap tidur di delta. Nah, untuk mampu menembus dimensi plasma disebut ya oleh ahli spiritualis ya, jadi harus memasukkan frekuensi otak kita menuju ke frekuensi theta ya, karena kita rata-rata itu adalah beta kecuali orang indigo. Nah, apakah orang indigo kata ustadz ada jin makanya dia bisa lihat jin ya? Belum tentu ya, karena banyak juga yang berobat sana sini sampai ke semua kiai, ke Pak Ustadz dengan cara-cara Islam juga tidak menghasilkan efek. Itu kenapa? Karena frekuensi otaknya adalah memang bawaan dari lahirnya, sama dengan frekuensi alam semesta. Nah, di dalam Al-Quran, jadi manusia itu tidak mampu melihat wujud asli jin, hanya Nabi dan Rasul yang dikehendaki ya. Dan tentunya yang dilihat itu adalah jelmaan. Jadi jin-jin ini atau asyu'ala, kalangan penyihir dari bangsa jin ini diberikan ilmu oleh Allah ya, jurus dan mantra sehingga dia mampu merubah dirinya dari dimensi plasma atau halus atau software membentuk menjadi terlihat ataukah terlihat oleh mata
manusia yang berfrekuensi theta. Ataupun meskipun dia dalam kondisi beta, kalau jin fasik itu menunjukkan dirinya maka akan terlihat. Ya. Jadi melihat makhluk halus itu ada dua sebab. Pertama karena tiba-tiba otak si yang melihat ini ke frekuensi theta dengan nanti ciri-cirinya yang saya akan jelaskan, baru melihat jin yang memang biasanya jin fasik itu ada di situ, tapi itu jelmaan ya. Dan yang kedua karena jin fasik atau asyu'ala penyihir dari kalangan jin itu merubah dirinya dari dimensi halus ke padat ya. Makanya kasta-kasta jin yang mampu merubah dirinya ke dimensi lain itu bisa disebut jin super lah, memiliki kemampuan di atas rata-rata jin tersebut. Yang pernah saya bilang jin itu ada kastanya ya. Ada yang masyarakat biasa, ada yang menjadi ibaratnya di kita Pol PP, ada security, ada Kopassus, ada intelijen dan sebagainya. Bahkan di kasta-kasta raja ya, seperti itu. Nah, biasa yang digunakan untuk melakukan sihir atau kasantet itu adalah asyu'ala, penyihir dari kalangan jin yang bekerja menghancurkan hidup seseorang dengan perjanjian dengan manusia tersebut, dengan buhul-buhul atau keikatan-ikatan. Nah, bagaimanakah ciri-cirinya fisik kita ini masuk ke frekuensi theta ya? Kalau orang indigo itu dominan otaknya selalu ke theta, yang saya bilang 4-8 Hz frekuensi alam semesta. Jadi kita memiliki gelombang otak. Nah, disitulah asap itu akan terlihat sangat jelas ya, ataukah benda-benda halus itu akan terdeteksi sangat jelas. Karena sebenarnya kalau kita lihat dengan mikroskop seperti mikroba ataukah bakteri itu sebenarnya ada ya, tapi menggunakan alat. Nah, begitulah keterbatasan manusia. Kadang-kadang kita tidak mampu melihat makhluk-makhluk kecil, harus dengan menggunakan alat. Nah, kalau frekuensi theta ini mampu lebih detail melihat fenomena alam ini, baik dia asap ataukah wujud sesuatu yang bergerak dan sebagainya, sehingga matanya jauh lebih awas atau tajam melihat jelmaan jin ya. Nah, ciri-ciri yang biasanya ya, yang biasanya dari pengalaman yang saya alami dan kenal dengan banyak teman yang selalu otaknya ke frekuensi theta itu, biasa pundak di belakangnya ini baik kiri atau kanan itu berdenyut-denyut ya, seperti kesetrum kecil. Nah, biasanya orang-orang theta ini, saya sebut orang-orang theta yang diberikan frekuensi otaknya oleh Tuhan itu dominan ke situ, dia sebelum melihat jelmaan jin itu bergerak di punggung belakang ya, ada yang di leher, ada yang di punggung, seperti kesetrum kecil ataukah seperti denyut-denyut yang terus berulang-ulang. Nah, biasanya mereka sebelum melihat jelmaan jin itu berdenyut di belakangnya, baik dia melihat anak kecil lari yang dimana orang tidak melihat apa-apa, tapi dia melihat, mungkin dia melihat kuntilanak jelmaan jinnya ataukah genderuwo ataukah apapun itu ya, jenis hantu-hantu yang ada di Indonesia itu yang pertama. Nah, orang indigo atau orang yang frekuensinya theta ini memang itulah Tuhan menciptakan dia ya. Itu memang hak Tuhan, bukan karena dirinya masuk jin terus dia melihat jin seperti Ustaz-Ustaz bilang. Itu mereka belum mempelajari atau mengkaji lebih dalam, dia hanya sebatas mengkaji secara dalil tapi tidak menggabungkan dengan ilmu ilmiah, karena ada ilmiahnya juga ya. Nah, terus kalau orang frekuensi dominan theta otaknya, dia mampu melihat bias kejadian masa lampau ya. Misalnya dia ke benteng-benteng Belanda yang dulunya ada pembantaian, dia mampu mencium bau amis ya. Bahkan ketika tingkat pembantaian itu seram dulunya, kita pun yang beta bisa mencium bau amis bekas pembantaian masa lalu ya. Dan mereka bisa melihat ilustrasi pembantaian itu ya, seperti Anda nonton proyektor, karena benda-benda tembok di sekitar pembantaian itu ternyata dia merekam ya, kejadian-kejadian masa lampau yang mampu dilihat oleh orang indigo ataukah yang otaknya berfrekuensi theta 4-8 Hz. Itu akan memunculkan yang saya bilang tadi, asap itu lebih detail terlihat oleh
orang desa, ataukah simulasi gambar ataukah bentuk visual itu lebih detail dilihat oleh mereka, ya. Nah, yang kedua itu ada yang di leher, ya. Ada yang di leher. Jadi ada yang berdenyut di tengah lehernya. Karena ini saya temukan teman dari Magelang, ya, yang biasa melihat hal-hal begitu. Karena saya pribadi adalah orang beta, bukan orang indigo atau orang theta, tapi saya orang beta. Biasanya saya untuk masuk ke frekuensi theta itu saya meditasi, berzikir, tirakat dan sebagainya untuk menurunkan frekuensi saya ke frekuensi orang-orang indigo. Jadi saya manual melakukan itu, tidak otomatis seperti orang theta. Nah, kalau di belakang lehernya itu berdenyut, ya, itu dia juga akan melihat baik itu seperti asap menyala, ataukah jin, ataukah kuntilanak, ataukah hantu-hantu, ya, yang mereka lihat. Ya. Ada juga yang di perut sebelah kiri atau kanan, itu berdenyut ataukah sakit. Jadi itu udah ketiga, karena di salah satu cara memanggil makhluk software itu dengan amalan tertentu dan bacaan dengan mengangkat tangan ke langit dengan membaca ritual itu, kalau khodam atau kajin itu muncul atau dia masuk ke dalam benda itu, kalau kita pakai bendanya itu akan sakit di sebelah kiri atau kanan di perut kita, seperti kita yang gak pernah lari, tiba-tiba lari pagi. Biasa kan kalau kita udah kecapean, perut sebelah kiri atau kanan sakit. Kurang lebih seperti itulah, tapi tidak terlalu sakit seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang sering ditanyakan oleh teman-teman adalah ubun-ubunnya berdenyut-denyut, ya. Itu adalah ciri yang keempat. Nah, ciri yang keempat itu ubun-ubunnya berdenyut-denyut sebelum melihat sesuatu. Seperti yang salah satu ibu-ibu, ya, yang chat dari Lombok itu bilang ubun-ubunnya sering berdenyut-denyut, ya. Ingat, ketika ubun-ubun berdenyut itu bukan istilahnya Anda membuka sir, ya. Sir itu dalam istilah tasawuf atau sufi itu peleburan dinding antara pengenalan diri kita dengan Tuhan, ya. Sir itu bukan karena ubun-ubun Anda denyut Anda melihat hantu, bukan, ya. Sir itu adalah istilah dalam ilmu kebatinan. Jadi ubun-ubun itu pun kode dari semesta bahwa ada makhluk yang akan Anda lihat, ya. Nah, itu yang ciri-ciri selanjutnya. Jadi kalau Anda mampu manfaatkan frekuensi theta yang dominan di otak Anda, Anda bisa latih manfaatkan, maka Anda akan bisa membantu orang, ya. Baik itu dengan Anda rajin melakukan ibadah, ya, supaya Anda tidak mudah diganggu oleh jin-jin tersebut, atau Anda bisa menaklukkan bahkan mengusir jin itu karena ibadah yang Anda lakukan, yang Anda latih, ya. Anda bisa membantu orang yang kena serangan sihir atau jin atau hal-hal metafisik, ya. Dan yang ciri selanjutnya adalah di kepala, ya. Itu seperti pusing di antara ini kan namanya pineal gland, ataukah mata batin orang bilang, ataukah cakra ajna, ataukah the eye, ya. Itu semua bahasa saya sebutkan. Jadi mata batin itu bukan di sini, ya. Orang kebanyakan bilang mata batin di sini, bukan. Mata batin itu di sini, namanya cakra ajna ataukah pineal gland ataukah the eye. Biasanya kalau dia akan muncul itu, kalau biasanya orang manual meditasi itu di antara dahi ini ke kepala sampai ke rahang itu sakit, seperti bergetar berulang-ulang kali, ya. Dan Anda setelah itu ketika itu bergetar 11, 12, 13 kali, Anda akan melihat makhluk-makhluk jelmaan jin, ya. Bukan wujud asli jin, jelmaan jin, ya. Nah, itu ciri-ciri yang akan Anda alami jika akan melihat ataukah masuk ke frekuensi semesta ataukah frekuensi theta. Jadi bisa disebut kelebihan itu kalau mampu dilatih dan dibarengi dengan ibadah ataukah belajar ilmu Al-Qur'an, bisa membantu orang, ya. Nah, jangan sampai karena frekuensi theta Anda dominan, Anda sering diganggu jin sehingga Anda malah kesurupan, ya. Makanya solusinya dekatkan diri kepada Tuhan, menguasai alam semesta. Nah, seperti itu video singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda paham karena banyaknya pertanyaan yang masuk, ya. Dan untuk mengupdate video juga, semoga menambah wawasan dan ilmu Anda. Dan banyak di channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali cara meditasi ataukah cara
sihir satu di sana banyak saya jelaskan, tinggal Anda cari carian ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini, dukung terus channel ini ya, Tauhid Metaphysics Channel, dan klik lampu merah subscribe gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Manek Afiq, yang membahas tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, yaitu batu bacan dengan ring perak dengan kualitas batu bacan yang bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858-1688-0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.